Kodim 0718 Pati bersama relawan dari Markas Bersama Asunah, Yayasan Akhlaqul Karimah, Yayasan Insan Cendekia Mulia Pati, serta komunitas Pati Mengaji, mengadakan kegiatan bakti sosial pengobatan secara gratis di Balai Desa Ngastorejo, Kecamatan Cakenan. Lama terkepung banjir, tentunya menyulitkan masyarakat yang terdampak banjir untuk beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan akibat banjir tersebut termasuk gangguan kesehatan keluarga desa. Dandim 0718 Pati Letkol Sezati Adil Hamzamani menuturkan, kegiatan ini merupakan bagian dari bakti sosial di tengah banjir, dengan menyediakan pengobatan gratis yang mulai dibutuhkan warga terdampak banjir. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dibagikan 50 paket sembako dari alumni Angkatan 96 SMP Negeri 8 Pati. Itu kita melaksanakan pengobatan massal kepada masyarakat desa Ngastorejo. Banjir ini sudah terjadi kurang lebih hampir 14 hari dan tentunya berdampak dari sisi kesehatan masyarakat. Dandim berharap kegiatan bakti sosial ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang terdampak banjir, mengingat dalam kegiatan ini mampu membantu ratusan warga yang tergolong usia dewasa maupun anak-anak di mana mulai mengeluhkan sakit seperti pusing, sakit perut, ISPA, gatal-gatal pada kulit. Tim Liputan Cahaya TV.